Usianya sudah berapa ya? Ini mungkin masuk setahun lebih, Mas. Setahun lebih. Setahun ya? Lebih. Ini ukuran berapa, Mas? Ini ukuran 40 cm. Nah, itu sertifikat yang jenis-jenis kayak model. Oh, iya ya, yang lebih tinggi harganya ada sertifikat ya. Ini juga ada gambar pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria Official, channel yang membahas tentang hobi seputar dunia hewan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikan arowana. Di sini kita akan mengupdate dan mengetahui bagaimana cara perawatan ikan arowana, dan kita cari tahu berapa update harga ikan arowana. Di sini saya sudah berada di kediamannya Leri Ikan Prabu ya, ya. Di tempatnya di Prabu Muli. Ya. Silakan teman-teman, sebelum kita mereview menggerbek apa saja ikan arowana yang di sini, silakan teman-teman untuk dapat mensubscribe, like, komen dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita. Baiklah, kita langsung saja melihat mereview ikan arwananya. Di sini saya sudah bersama dengan Om Dandi. Om Dandi, sudah Om? Saya. Alhamdulillah sehat ya. Oh ya. Om, di sini banyak ikan arwana, Om? Banyak arwana. Banyak arwana ya. Di sini Om sukanya apa sih, Om? Ada jaga ya, Om. Oh, jaga kapur sini ya. Oh, tapi nanti kalau kita review, ngerti kan? Ya. Oh ya. Bisa ada teman-teman mau pesan? Kamu kira di mana, Om? Kemalada black buah kemalapan. Oh, kemalada ya, terang muli. Kamu apinya ada ya? Nanti kita cantumkan di bawah kamu apinya. Bila kita langsung saja melihat koleksi yang ada di Gelari Ikan Prabu ya. Kita lihat apa warnanya. Oke, kita lihat sendiri Om ya. Iya. Ini kita langsung aja ini. Ini apa Om? Jenis apa ini ya? Ini arwana Banjaret. Banjaret. Iya, Banjaret. Berarti dari daerah? Daerah Banjar. Banjar ya. Wow. Kalimantan. Kalimantan. Ini size berapa Om? Ada mungkin 35 cm. 35 cm ya? Iya. Oh, Banjar. Berapa harganya? Kisaran 2 juta. Wow. 2 juta ya? Iya, 2 juta. Wow. Nanti kalau ada teman-teman kita yang mau pesan keluar daerah bisa ya? Bisa, bisa. Kita paket. Ya, paket dari antaran. Iya. Ini makanannya apa? Pakannya? Ini pakannya jangkrik, ulat Hongkong jadi. Oh, ya. Jangkrik Hongkong jadi ya. Ini usianya sudah berapa ya? Ini mungkin masuk setahun lebih. Setahun lebih. Setahun ya? Lebih. Dari Banjar ya? Banjar, Kalimantan. Kalimantan. Untuk perawatannya gimana Om? Biar bagus Om. Perawatannya sih sering ganti-ganti air aja Om. Oh. Ganti-ganti air ya. Jangan lewat dari 2 minggu. Oh, jangan lewat dari 2 minggu ya? Ya. Kalau airnya lah kotor kuning ganti. Ya. Oh ya ya. Kalau udah kotor sudah kuning. Yang tinggal ya dong ya. Oke Om, kita lanjut sebelahnya. Sebelahnya ini ada Golden Red. Golden Red. Golden Red. Ya, ada jenis dengan yang tadi ya. Ini ya. Ini dari daerah mana dia? Golden Red sama Kalimantan juga. Oh, Kalimantan juga ya, cuma jenisnya aja yang beda ya. Ini size berapa Om? Ini size 20-an. 20-an ya. Wow. Berapa harganya Om? Ini harganya sekitar 500. Lebih murah ya? Iya. Ini bisa besar lagi nggak, Dil? Bisa besar lagi, Dil. Sampai 60 cm lebih. Oh, bisa sampai 60 cm. Berarti ya. Kalau dia udah 60 cm lebih mahal lagi ya? Lebih mahal lagi. Wow. Lebih mahal lagi harganya. Iya. Wow. Mantap. Keren. Ini makanannya apa, Dil? Sama aja makanannya, sama. Oh. Jangkrik juga. Sama ya, jangkrik. Iya. Ya. Perawatannya juga sama, oke? Perawatannya okay? Sama. Berapa tadi Om? 500 ya? 1.500.000. Hah? 1.500.000. 1 juta? 500. Oh, 1.500.000. Yes. Tak kira tadi 500. Wow, mantap. Satu lagi apa nih Om? Ini Grand Pino. Grand? Grand Pino. Oh, Grand Pino. Dari mana nih Om? Grand Pino asalnya? Kamu, Kalimantan juga. Oh, Kalimantan juga ya? Wow. Oh, ini size berapa nih? Masih baby dah ya? Masih kecil nih Om. 14. 14 cm? 14 cm. Wow. Ini berapa harganya? Ini 6,5. 600? 50. 50. Mantap. Kalau makanannya apa? Sama ya? Sama. Gimana Om biar dia cepat besar? Sering-sering dikasih makan yang gede-gede, kayak bagot. Apa?
makanan bervitamin. Margot. Magot. Oh, magot. Magot. Magot apa? Magot itu kayak ulek kering itu. Oh. Ulek ompong kering ya. Wah, mantap. Oke, kita lihat yang lagi, Om. Nah, kalau ini apa, Om? Ini golden red juga yang kecilnya. Oh, ini golden red yang kecil ya. Ini size berapa, Om? 13. Ya. Size 13 ya. 13 cm. Wah. Berapa ini harganya, Om? Ini sekitar 200. Wah, 1 juta? Sekitar 200. Wah, mantap sekali ya, Om. Emang arwana ini memang ikannya mahal-mahal ya? Mahal-mahal. Wow. Oke, Om, kita lanjut. Ya. Lihat yang lain. Oke, okay, Om. Wow, ini mantap, ini besar nih hanya. Ini arwana silver. Arwana silver. Ini asli mana nih, Om? Ini sama aja. Oh, ya lokal ya? Masih ya, lokal. Arwana silver Brazil bukan ya? Silver Brazil. Oh, silver Brazil ya. Ini size berapa, Om? Ini size 37. Oh, size 37 ya. Wow. Usianya berapa nih? Tahun. Oh, setahun. Setahun. Oh, setahun ya. Harga berapa nih, Om? Harganya 500 nih, Om. 500.000, lebih murah ya? Lebih murah. Kalau super red. Walaupun dia besar, tapi dia lebih murah ya? Lebih murah. Oh, ya ya ya. Wow. Ini makanannya apa, Om? Makanannya sama, Om, ya. Oh, santri. Kalau arwana itu nggak makan kalet, Om? Arwana bisa makan kalet. Tergantung rawatan juga. Tergantung rawatan ya. Sebenarnya arwana ini bagus makanan kayak apa namanya, makanan hewan gitu kan? Aku bagus makan kalet, Om. Kalau mau naikkan warna kalet. Oh ya, kalau untuk warna kalet, Om ya? Udang bisa juga. Udang ya. Kalau untuk besarnya? Makan hidup, hewan itu. Oh, makan hewan hidup. Gitu. Oh ya, namanya ikan predator lah ini. Ya. Makanannya pasti. Kalau makan ikan pencarian. Iya iya iya, ikan seperti itu ya. Oke, okay. Oke, kita lihat lagi, Om, koleksinya. Wah, ini apa, Om? Ini ada jenis ikan Grampino. Arwana? Grampino. Grampino. Wah, asli di daerah kita juga. Sama ya, masih lokal juga ya. Ini ukuran berapa, Om? Ini ukuran 15, Om. Oh, 15. Masih kecil ini ya? Apa memang seperti ini yang besar-besar lagi nih? Sama, Om. Besar-besar juga ya. Oh. Harga berapanya? Harganya 250. Oh, wah, berarti ini kecil-kecil mahal ya? Iya, mahal. Lebih tinggi ya jenis ini. Jenis apa namanya? Grampino. Grampino. Apalagi udah besar. Selalu lebih mahal lagi ya? Iya. Grampino. Masalah makan-makannya sama, Om, ya? Sama-sama. Oke, kita lanjut. Nah. Ini ada jenis banjaret yang kecil, ya? Oh, ini banjaret, ya? Banjaret yang kecil, ya? Oh, tapi kecil, ya? Yang kecil, anaknya, ya? Ini, ya? Baby, ya? Dari Banjar, dari Kalimantan. Berapa ini harganya? Ini sama harganya dengan Grampino. Sama, ya? Harganya sama. Berapa ini? 750 juga ya? Size 16. Size 16 ya? Berarti lebih mahal juga ini sebenarnya. Apalagi udah besar ini. Masalah perawatan sama ya? Makan sama. Kita lanjut lagi, Om. Nah, ini mantap ini, lebih besar ini. Arwana Golden Red. Wow. Halo. Belum dengar besar ya? Iya. Berapa nih, Om? Ini kisaran 2 juta. Mahal, itu mahal ya? Iya, mahal. Sama nggak kayak arwana super red ya? Beda, Om. Kalau super red lebih tinggi ya. Oh, lebih tinggi ya? Merah ya. Iya. Ada nggak makanan, Om? Kita kasih, Om. Ngetes satu ya. Ya, nanti kita lihat. Pertama kita lihat proses. Wow. Itu jangkrik? Jangkrik, iya. Wah, ini jangkrik. Mungkin udah kenyang. Oh, mungkin sudah makan mungkin ya. Jadi dia nggak mau ngejar lagi ya. Biasanya langsung nyamber ya? Nah, langsung nyamber biasanya. Nanti pasti disamber lagi ya. Mungkin nggak. Oh, iya, iya. Ini ukuran berapa tadi, Om? Ini ukuran 34. 34 cm ya?
Halo. Oke, yuk kita lihat yang lain. Wow, juga lain. Ini arwana silver raja juga. Wow. Yang kecil. Yang kecil ya? Ya. Ini ukuran berapa? Ini ukuran 20 cm. 20 cm ya? Berapa harganya? Harganya 300.000. Lebih murah ya? Lebih murah ya. Oh, ini dua ya? Enggak berantem dia, tiga ya, dikasih kalau tiga barang. Lebih dari tiga enggak berantem dia. Oh. Aku dua berantem. Ya, ya, ya. Itu ikan apa? Untulannya ya? Itu ikan parot. Pasangan temennya, ya? Oh, temannya arwana ya? Bukannya arwana itu biasanya ada kafiat? Kafiatnya lagi. Ini, kemarin apa ada mati satu abis. Ada lagi yuk? Lagi yuk. Hah? Wah, wow, ini paling besar kayaknya ya? Paling besar ya. Ini, nah, ini jenis apa? Ini jenis jardini. 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 Wow. Dari Irian. Dari Irian, dari Papua ya? Papua. Hello. Hello. Wow. Ini ukuran berapa nih? Ukuran 40 cm. 40 cm. Iya. Wow. Mantap. Ini harganya berapa? Ini 1.300.000 nih. 1.300.000. 1.300.000 ya. Wah, jardini. Jardini. Ini makanannya apa sama? Makanannya sama. Ya. Ini warnanya memang kayak gini, aku bisa berubah lagi nggak? Berarti berubah dia warnanya. Berubah seperti jadi apa? Di warna hitam. Oh. Hitam terang. Oh ya ya ya. Ya. Kalau jardini dia hitam warnanya. Ya warnanya hitam terang. Oh. Ini dari Papua ya, berarti dari Indonesia. Indonesia. Dari Irian, lokal. Ada lagi om, koleksi kita? Ada lagi om, ada. Ada, nanti kita lihat ya. Oke. Okay. Ini panjaret juga ya. Ini panjaret? Panjaret juga. Ini ukuran berapa? Size berapa ini? 16 ya. 16 cm? 16 cm. Harganya sama, harga setengah juga. Harganya sama ya? Ini katanya, kata pernah saya tahu itu ya dimasang chip itu apa di arwana? Oh itu sertifikat yang jenis-jenis kayak model. Oh air, ya, ya yang lebih tinggi harganya ada sertifikat ya? Ini juga ada yang belum pasang. Oh ada sertifikat? Ada. Berarti kalau orang mau beli di sini dimasang sertifikat nggak? Emang udah pohon dari ini ya, dari pohon dari ikan sudah ada. Ya. Oh sudah ada ini chipnya ya? Sudah ada chipnya. Fungsi dari chip itu apa? Biar lebih ada nama aja mungkin. Oh biar ya, ada nama ya? Lebih tinggi satu. Iya 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 ya. Biar ada, biar naik kelas lah. Ya, naik kelas. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Mana lagi om? Koleksi kita sebelahnya ya? Wow. Ini sama nih. Ini apa nih? Ini jenis jardini juga. Ini jardini? Ini jardini juga. Tapi lebih kecil ya ukurannya. Ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 17 cm. 17 cm? Ya. Ini berapa harganya? Itu harganya 600. 600 ya? 600. Emang agak tinggi ya jardini ini? Agak tinggi. Mantap sekali. Masih lagi om? Masih kita? Oke. Okay. Ini apa nih om? Ini jenis Grand Pino ya? Grand Pino? Tapi masih kecil lah ini. Masih kecil. Mana ikannya? Oh ini, berantino yang besar tadi ini, tapi ini yang kecil anaknya ya? Yang kecil ya. Ini ukuran berapa nih? Ini masih ukuran 10 cm ya. 10 cm? 10 cm ya. Harganya berapa nih? Harganya 3,5. 350.000. 350.000 ya. Wow. Tahu nggak kita bedakan jantan dengan betina ya? Belum ya? Belum bisa nyiri ini ya. Oh. Bisa lihatnya kalau masih ini. Belum bisa ya? Ada lagi yuk? Ada lagi sebelahnya. Wah, ini sama ya? Sama aja. Ini jenis apa nih? Ini Grand Pino juga. Ini lebih besar, kecil lagi kayaknya nih? Lebih kecil dari ini ya. Oh, berapa ini warnanya? Harganya sama, 300 juga. 300 ya? Iya. Berarti kalau teman-teman yang pengen lebih murah, ini beratnya cari anakan ada di sini om ya? Iya, ada. Iya, nanti bisa diurus sendiri nanti. Kalau memang harganya terlalu mahal om ya, jadi solusinya ya harus beli yang
anakan seperti ini. Iya. Budgetnya murah kan? Ada lagi, Om? Ada di belakang. Oke. Okay. Ini baby arwana. Ya, arwana silver, ya. Ini jenis silver. Ya. Biasa ya. Ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 12. 12 ini. Kalau seperti ini berapa harganya? Ini ke 100 ribu. 100 ribu? 100 ribu ya. Wah, murah Pak ya, ya. 100 ribu, wow, mantap. Simple Red Brazil ya? Simple Brazil. Simple, oh Simple Brazil, bukan Red salah saya tadi ya. Kalau Simple Red mahal. Oke. Okay. Oke, okay, ada lagi Om? Ini apa Om? Itu Simple Brazil juga. Tapi lebih agak besar ya? Besar ya. Lebih besar ya ukuran segini. Ini berapa harganya? 3,5 ya. 350 ya? Ini kapiak ya? Itu ada gurame padang sama kapiak. Oh, temannya ya? Ini kalau ada orang mau beli banyak misalnya, untuk jual lagi bisa nggak di sini? Bisa. Bisa ya, misalnya ada teman kita mau jual beli lagi ya? Oke, okay. Ada lagi Om? Sudah ya? Oke, oke Om. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu liputan kita mengenai mereview beberapa tempatnya dari ikan perahu. Kita sudah mengupdate harga ikan arwana terbaru. Lagi saya ucapkan terima kasih Om atas waktunya telah berbagi ilmu kepada kita dan harga juga. Semoga bisa membantu teman-teman kita ya untuk mengetahui update ikan arwana. Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu liputan kita. Sebelumnya pesan saya, cintailah dan merawatilah hewan peliharaan Anda seperti Anda mencintai dan merawat diri Anda sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.